This is the Living Word. Salam sidang jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Renungan kita hari ini diambil dari Habakuk 1 ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Perjalanan hidup kita tidak selamanya berjalan dengan baik. Tidak ada jaminan bahwa kehidupan orang percaya akan senantiasa berlangsung dengan aman, nyaman dan tanpa masalah. Adalah mudah untuk merasakan kebaikan Tuhan ketika kehidupan berjalan sesuai dengan rencana kita. Tetapi bagaimana dengan masa-masa ketika yang kita harapkan tampaknya jauh dari jangkauan kita? Saat kita memasuki masa sulit, kita mungkin sudah berdoa, tetapi kelihatan Tuhan hanya diam saja. Apakah kita mampu tetap percaya kepada Tuhan dalam situasi seperti ini? Ketahuilah, justru ketika kita berada dalam kondisi sulit, tetapi kita masih mampu bersyukur, itu adalah ungkapan iman kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kondisi dan situasi dalam hidup kita bisa berubah-ubah, tetapi kebaikan dan kasih Tuhan tidak pernah berubah di dalam hidup kita.